Kalian tahu nggak, ada kejadian unik yang terjadi saat pesawat kargo dari maskapai Singapore Airlines terbang dari Australia menuju Malaysia dengan membawa 2000 ekor kambing. Baru saja lepas landas sekitar 45 menit, sistem peringatan pesawat berbunyi. Peringatan itu memberitahu pilot bahwa ada tanda-tanda bahaya berupa asap yang berasal dari kabin. Karena sistem peringatan berbunyi berulang-ulang, pilot langsung memutuskan pendaratan darurat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Setelah mendarat, pengecekan pun dilakukan, namun tidak ada tanda-tanda asap yang keluar dari pesawat tersebut. Dan ternyata para kru baru menyadari kalau sistem peringatan tanda asap itu berbunyi karena banyaknya gas yang berasal dari kentut kambing. Gas itu adalah akumulasi dari ribuan kambing yang bergantian kentut selama penerbangan.